Sementara itu, Dekan Fakulti Pendidikan dan Sains Sosial UNISEL, Profesor Madya Dr. Asri Yulia berharap golongan belia dapat meningkatkan kemahiran dan penguasaan dalam bidang teknologi baharu. Paling utama ialah kecerdasan buatan AI. Langkah itu penting bagi meningkatkan daya saing mereka dalam mendepani perubahan lanskap sektor pekerjaan tahun hadapan yang dijangka memperluas adaptasi digital. Azam yang sangat penting sekarang ini adalah to learn new things. Every day perlu ada satu perkara yang kita dapat pelajari. Di mana kita berhadapan dengan AI yang sudah sangat advance, ya. So kalau kita tidak bersaing dengan AI ini, kita akan terus ke terbelakang, okay? Kita tidak mampu untuk mendapatkan pekerjaan ataupun masa depan kita agak kurang baik jika kita tidak ada upaya untuk menambah baik diri dari sehari ke sehari.